Hal-hal juga yang dapat menarik mendatangkan rezeki adalah ta'ahudus sadaqah, yakni memperhatikan dengan perhatian yang penuh, memaksakan diri kita untuk senantiasa bersedekah. Tiap hari sedekah, jangan pakai enggak, biar gede, secepeng. Tuh, kalau orang Betawi begitu dibilang secepeng. Ya. Tahu orang lain yang secepeng. Ya. Seperak. Ya, 1 sen. Ya, biar gede itu hanya 1 sen, 1 rupiah, 1 perak, kita mesti bersedekah. Wa ta'ahud bis-shadaqah, dan harus kita menaruh perhatian, perhatian yang penuh. Membiasakan diri kita untuk senantiasa bersedekah. Bahkan sedekah itu bukan hanya saja mendatangkan rezeki, dapat juga menyingkap bala yang akan datang. Sebagaimana satu hadis yang dikatakan baginda Rasulullah Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tujibu rizq wa tadfa'u al-bala. Sedekah dapat mendatangkan rezeki dan dapat menyingkap segala bala yang akan turun. Jadi bala sebelum turun sudah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita bersedekah. Jelas? Ya. Jadi juga tentunya kalau kita bicara bala, ya, banyakin baca doa Allahumma ya kafial bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya kafial bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Sisipkan doa tersebut di dalam tiap sholat. Habis sholat kita punya doa macam-macam. Sisipkan doa itu di dalam doa kita setelah sholat. Sholat jelas. Cuma hari selasa doang, ya. Kalau tadi baca hamdan wasaudan kan, itu jangan. Tiap hari kita baca. Karena kita nggak tahu kapan kita dapat yang namanya musibah. Kita nggak tahu. Di jalan ada musibah, bahkan di rumah bisa jadi ada musibah. Maka baca ini doa, ya, tiap hari, tiap saat. Sekurang-kurangnya sisipkan dalam doa kita setiap ba'da salat satu kali. Kemudian selanjutnya adalah wa dzikru awwalan nahari wa akhirahu. Yani kita berzikir kepada Allah. Ya, zikrullah wa zikr rasul. Kita zikir kepada Allah, mengingat Allah, dan kita zikir mengingat baginda Rasulullah Maulana Muhammad sallallahu wa sallam ala sahbihi wasallam. Kapan? Yani awalan nahar. Awalan nahar menjelang siang. Menjelang siang. Ya, yakni menjelang zuhur kita bacaan. Jangan kita sibuk dengan laptop kita, jangan kita sibuk dengan PC kita, jangan kita sibuk dengan HP kita, ya, jangan sibuk dengan copet kita, ya. Oleh, pokoknya begitu menjelang jam zuhur, ya kan zuhur, ambil wudhu siap-siap buat sholat zuhur, sambil tunggu azan zuhur kita membaca. Ya, apa yang terserah? Ya, mau baca. Ya, hadir silakan, wirid silakan, apapun silakan. Ya, mau baca salawat silakan. Kemudian kapan lagi wa akhirahu, dan di akhir-akhir daripada waktu tersebut, ya, yakni
akhir waktu, dikatakan akhir waktu wa akhirahu, yakni ini berbeda pendapat. Ya, banyak yang mengatakan akhir waktu daripada karena di depannya awalan nahar menjelang siang, kemudian di kalimat kedua wa akhirahu, yakni ada yang mengatakan di saat menjelang malam. Jadi apa menjelang malam? Maghrib. Jadi menjelang maghrib silakan pembacaan juga, jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Ya. Bahkan ada juga yang berpendapat, ya, waktunya itu sampai menjelang subuh. Ya, tapi kebanyakan mengatakan sampai menjelang waktu maghrib, karena awalan nahar waktu menjelang siang yang menjelang turun.